YouTuber Uni Santi kali ini membuat resep ayam geprek yang crispy dan tentunya rasanya enak dan lezat. Seperti yang kita ketahui, ayam geprek merupakan makanan khas Indonesia yang populer dan banyak disukai banyak orang. Berikut ini cara membuat ayam geprek crispy yang juicy dan sambal bawang ala Uni Santi. Pertama-tama, siapkan paha ayam. Kuncinya agar ayam juicy adalah menggunakan paha ayam. Pilet paha ayam dan lap menggunakan tisu agar tidak terlalu basah. Kemudian cincang halus sekitar 10 butir bawang putih dan juga cincang halus jahe. Tambahkan 1 sendok makan merica, 3 sendok kaldu ayam, 1,5 sendok makan garam, 3 sendok kecap asin, lalu aduk menggunakan tangan. Kemudian masukkan 3 sendok maizena, lalu aduk kembali. Tutup menggunakan plastik wrap dan diamkan selama 15 menit agar bumbunya meresap. Sambil menunggu bumbu meresap, Uni Santi membuat sambalnya. Siapkan sekitar 8-10 cabai merah dan 6 siung bawang merah, kemudian goreng hingga layu. Setelah layu, masukkan ke dalam cobek. Beri sedikit garam dan kaldu bubuk secukupnya, lalu tumbuk menggunakan cobek. Setelah halus, tuangkan ke mangkuk atau piring. Beri sedikit minyak panas dan tambahkan perasan jeruk. Untuk tepungnya, siapkan tepung terigu 900 gram dan tepung maizena sekitar 300 ml. Beri 1/2 sendok teh baking soda, 1 sendok merica dan kaldu bubuk 1/2 sendok makan. Pisahkan 13 sendok tepung untuk adonan basah. Masukkan 2 butir telur untuk adonan basah. Kemudian aduk hingga merata. Baluri ayam yang tadi sudah dimarinasi ke dalam adonan basah terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan ke adonan yang kering. Kemudian goreng di minyak yang panas. Setelah warnanya berubah keemasan, tiriskan dan tuang ke piring. Ayam geprek Uni Santi siap dihidangkan. Setelah matang ayam gepreknya, Uni Santi pun tak lupa memanggil seluruh keluarganya untuk makan bersama. Masakan yang dimasak Uni Santi ini dapat banyak pujian dari keluarganya. Bahkan semua keluarga Uni Santi makan dengan lahap. Hingga mertuanya pun memuji masakan dari Uni Santi ini. Menurutnya makanannya sangat enak dan lezat. Itulah cara membuat ayam geprek ala Uni Santi di Cina.